Ditutup dong. Weh, ditutup. Terus gimana dong? Tanya-tanya Mbak, Mbak. Habis. Promonya dihentikan dulu. Sekarang udah mau nyobain ke McD yang kedua di Simpang Dago, tapi enggak tahu deh bakal kebagian apa enggak, tapi semoga kebagian. Ayo. Karena dia kita tadi udah ditolak sama apa? McDonald's Pasir Kaliki udah tutup. Kayak yang kalian bisa lihat sendiri, ini tuh masih buka untuk drive-thru, cuma gak ada sama sekali mobil yang bisa masuk. Dan ternyata memang mobil tuh gak boleh masuk, mungkin takutnya menimbulkan kemacetan. Karena saking penasarannya kita, jadi temanku tuh parkirin mobilnya di sebelah si McDonald's Simpang Dago. Terus kita turunkan, kita coba tanya ke dalam, bisa nggak sih mesen si BTS meal itu secara langsung? Karena kan kalau drive-thru kita nggak boleh masuk tuh mobil. Terus kalau misalkan by aplikasi kayaknya nggak akan mungkin juga, karena udah ngantri banget itu si ojek online pada di situ. Terus mbaknya jawab, bisa kak, buat BTS meal itu cuma bisa lewat drive-thru sama aplikasi doang. Waktu aku sama temen aku lagi cari cara buat gimana caranya kita bisa beli BTS meal, ternyata ada yang nolong kita. Kakak Army yang baik hati ini mau bantuin dititipin 2 BTS meal buat kita, walaupun kita sebelumnya tuh gak kenal sama sekali, tapi karena the power of Army, baik banget, makasih banyak ya. Dapet BTS meal, aku dikasih itu, apaan tuh? Jus. Sini kita beli 2 set. Yang teman aku satu dong. Tereng, 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 tereng. Yap, aduh. Ih, kalau aku mau ini udah gak kuat, lapar banget. Anget ya. Sampai ada borahinnya gak? Ada bahasa Inggris. Ada belakangnya mestinya sini borah ya katanya gitu. Nah, ini. Oh, cuman baca. Kagak bisa baca aja. Kata orang-orang tulisannya gitu borah. Halo, guys. Setnya dapat minumannya. Nyampe gemeteran megangnya. Terima kasih Army. Iya, kita enggak bakal dapat kalau tadi enggak ada Army. Oh, dapat kentang. Kentangnya masih panas. BTS meal, gila sampai masih kebentaran. BTS Burahe. Katanya sih, gak bisa baca. Oh, dalamnya. Ini mungkin pada anget banget. Iya, panas tau BTW. Masih langsung dipake. Jadi dipisahin coba, gitu, coba, biar gak rusak, gak basah, gak kena minyak. Tuh, ada sausnya juga. Saus Cajun, Cajun, entahlah apa itu. Sama ini, cabai manis, sweet chili sauce. Tadinya mau pinjam motor bapak satpam. Enggak, bapak Grab dulu. Bapak Grab terus bapak satpam. Terus mau pinjam ini dodol. Gak bisa. Tapi gak jadi karena ada Army yang baik hati tadi. Iya, Army sangat tolong menolong. Bisa Bambang. Ini gak punya tenaga. Maaf darah rendah. Oh, kuning warnanya. Oke, mantap ya. Apa itu yang si Cajun? Itu? Cajun. Entar apa. Ini warna apa? Kayak mustard. Ini sweet. Aneh. Rasanya. Oh, gak masuk aja kali ke lidah Indonesia. Iya, karena kita gak terbiasa. Ke kerudung aku. Wajar lah ya. Kentang. Kayak rujak. Apa? Itunya ya? Iya. Sumpah. Soalnya pedesnya. Manis. Yang pedes asin, pedes manis. Aku mau masuk aja. Aku gak pikir. Kenapa yang kita isinya cuma 9? Yang di Indo
10 kan harusnya? Gak tahu. 10. Tapi ini tulisannya 9. Iya, kenapa kita cuma 9 maksudnya? Orang luar tuh bukain lah. Gak bisa ASMR, nunggunya mic. Jadi udah gak penasaran lagi deh sama the BTS. Bapaknya kayak bapak.